Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sayang dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan kondisi emosi, mental dan fizikalnya yang perlu kamu ketahui saat ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembacaan hari ini. Seperti apa energi dia? Seseorang yang segala perubahan kondisi emosi, mental dan fizikalnya ada kaitannya dengan dirimu. Kita cuba lihatkan ya, seperti apa energi dia. Setiap perubahan yang berlaku di dirinya ada kaitannya dengan kamu. Seperti apa energi seseorang yang segala perubahan yang terjadi di dirinya memang ada kaitannya dengan kamu. Wow, teman-teman, kartu pertama ya sudah cukup berat ya energinya. Kamu lihat di sini, teman-teman. Ada energi worry, anxiety. Seseorang yang sedang lagi dalam keterpurukan secara emosi, mental dan juga mungkin fizikalnya ya. Kita akan cari tahu sebentar lagi. Tetapi melihatkan gambar di kartu ini. Seseorang yang sedang lagi menangis, mengalirkan air matanya. Seolah-olah sedang keterpurukan ya, tidak dapat keluar daripada situasi keterpurukan ini. Seseorang yang sedang lagi anxiety, sangat kegalauan memikirkan kamu detik ini. Ini energi dia, teman-teman ya. Kita lihat lagi. Teman-teman, kamu juga berdealing dengan seseorang yang selama ini memakai topeng ya. Saya merasakan banyak yang dia tutupin dari kamu. Ini bukan sekadar perasaannya, bukan sekadar apa yang dia rasakan untuk kamu, tetapi dia mungkin juga menutupi hal-hal yang berkaitannya dengan pekerjaannya, gajinya, latar belakang keluarganya, siapakah dia, dia bekerja di mana. Banyak hal tentang dia yang tidak kamu ketahui. Ini mungkin juga seseorang yang masih lagi menutupi status hidupnya. Sama ada kamu berdealing dengan seorang single atau orang yang mungkin ya sudah memiliki pasangan, kamu tidak pernah akan tahu status sebenarnya dia. Kerana orang ini tidak pernah menunjukkan sisi sebenarnya. Dia masih memakai topeng, tetapi energi pertama yang saya rasakan di sini ya, ketika memegang kartu ini yang bersebelahan dengan anxiety, orang yang seperti takut banget kehilangan kamu kerana dia tidak pernah memperlihatkan ciri-ciri sebenar, sisi sebenar perasaannya kepada kamu selama ini. Maka teman-teman, jikalau dia masih menutupi perasaannya kepada kamu, dia tidak dapat menyalahkan kamu ya, jikalau kamu mengambil keputusan untuk pergi. Okey teman-teman, di sini ada, wow, kamu lihat ya, third party. Begitu sukar untuk saya membaca tulisan ini ya, third party interference. Teman-teman, saya tidak tahu ya, apakah seseorang ini ya, kita sedang menarik energi, seseorang yang kamu jadikan pilihan atau kamu dijadikan pilihan olehnya. Sama ada dia diposisikan di tempat orang ketiga atau kamu merupakan orang ketiganya. Atau menurut kamu ya, kamu merasakan walaupun dia menempatkan kamu di posisi orang ketiga, kartu ini seolah-olah memberikan saya gambaran menurut pemahaman kamu, dia masih menghadirkan pihak lain. Nah, kamu tidak pernah akan tahu ya. Namanya juga teman-temannya, kamu sudah diposisikan sebagai orang ketiga, and why not ya, ada orang keempat, kelima, keenam dan sebagainya. Itu tidak ada sesuatu yang impossible ya. Di sini teman-teman, dengan kemunculan third party, sama ada dia merupakan pilihan kamu atau kamu merupakan pilihannya dia. Kita lihat lagi di sini ya. Energi siapa yang ketarik hari ini ya, yang mengindikasikan setiap perubahan kondisi emosi, mentalnya dia ataupun fisikalnya ada kaitannya dengan kamu. Okey teman-teman, wow, di sini seperti ada gambar minuman alkohol ya, tetapi tulisannya tertera perkataan dating, meeting someone new. Yang berarti teman-teman, mungkin juga ya seseorang yang sedang kita bincangkan di sini merupakan orang baru yang hadir dalam hidup kamu. Kamu masih belum quite sure ya, latar belakang dia ini seperti apa, dia ini berstatuskan apa, banyak yang dia tutupin dari kamu. Maka orang ini jika orang baru, dia masih belum memperlihatkan perasaan sebenarnya kepada kamu. Nah, mungkin ya ada momen di mana kalian having dinner, minum bersama ya, mungkin sebagian kecil di sini ya, minum-minuman alkohol. Tetapi dengan perkataan yang tertera di sini teman-teman, mungkin ada pertemuan dengan orang ini, atau orang ini merupakan orang baru ya yang hadir dalam hidup kamu.
kamu sesuaikan. Jikalau dia bukan orang baru, dia mungkin orang yang sudah kamu kenali, tetapi baru-baru ini mungkin kalian bertemu lagi dan ada pertemuan dengan si dia, pertemuan yang tidak terduga. Nah, mungkin baru-baru ini ya, you guys were having dinner together, having lunch or breakfast together ya, sarapan pagi bersama, makan tengah hari bersama ya, mungkin ada meeting. Atau jikalau meeting ini berkaitan dengan pekerjaan ya, kamu mungkin bertemu dengan orang ini di sana, seperti itu ya. Maka ada banyak hal yang tidak jelas tentang dia yang belum kamu ketahui. Tetapi setelah bertemu dengan kamu, wow, kamu lihat ya, ini seperti cukup berdampak besar kepada dirinya. Kerana dia menahan rasa, menutupi perasaannya, dan detik ini entah apa yang terjadi di antara kalian berdua, sehingga munculnya kartu pertama ini, anxiety, worry. Dan daripada gambar di kartu ini ya, ada seseorang yang sedang mengalirkan air mata tanpa pengetahuan kamu. Nah, ini mungkin hubungan yang cukup rumit ya, hubungan yang melibatkan pihak lain, orang lain, pasangan sah dan sebagainya. Di sini teman-teman, kamu berdiri dengan orang yang cukup hangat sekali, diminati oleh ramai orang, mungkin orang yang cukup berkarisma, orangnya charming, orangnya sangat pandai bersosialisasi, ya, orangnya sangat ramah dan mesra, sehingga senang atau mudah untuk menarik lawan jenis yang lain. Seperti itu ya. Okey teman-teman, wow, kartu ini seperti kartu The Star teman-teman ya. Safely and comfort. Seseorang yang merasakan kenyamanan dengan adanya kamu. Kamu tahu teman-teman, ketika dia bertemu dengan kamu ya, seperti ada sebuah harapan yang terrealisasikan. Cukup tidak menduga akan ada seseorang yang seperti kamu yang bakalan hadir dalam hidupnya dia. Orang ini seperti dalam diam sangat mengharapkan kamu, tetapi tidak memperlihatkan sisi-sisi itu. Nah, dia mungkin sedikit jual mahal ya, menjaga harga diri, tetapi jauh di dalam hatinya, it's like wow, I finally met the one ya, seolah-olah tidak menyangka dia dapat bertemu dengan seseorang yang seperti kamu. Nah, ini pertemuan yang mungkin tidak terduga, jatuh cinta yang tidak disangka, dan ada kenyamanan yang luar biasa yang dia rasakan dengan kamu di sini. Okey teman-teman, kita akan lihatkan under the deck di sini ya. Under the deck di sini ada travel. Wow. Okey teman-teman, kamu mungkin bertemu dengan dia ya sewaktu kamu travelling. Ini mungkin terkait dengan pekerjaan kamu, pekerjaan kalian, atau mungkin ada travelling, momen-momen travelling bersama. Atau detik ini, seseorang yang sedang kita bincangkan, seseorang yang ketarik energinya merupakan seseorang yang sedang travelling. Mungkin dia travelling untuk bekerja atau sedang berpisah dengan kamu. Ataupun di sini teman-teman ya, saya juga menarik energi seperti di mana dia merasakan detik ini kamu merencanakan banyak perencanaan ke arah travelling tanpa dirinya. Mungkin, saya tidak tahu teman-temannya, mungkin ada momen di mana kalian travelling bersama. Tetapi kedepannya dia mungkin merasakan kamu mulai seperti merencanakan travelling tanpa dirinya. Kerana kamu ingin mungkin ya mencuba hal-hal yang baru seperti itu. Ataupun seseorang yang sedang kita bincangkan ini sedang lagi travelling. Nah begitu ya, mungkin orang ini sedang berada jauh dari kamu atau ini mungkin hubungan long distance relationship. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Seperti apa kondisi emosinya ke kamu saat ini? Seperti apa kondisi emosinya ke kamu saat ini? Kita cuba lihatkan dulu ke arah emosinya ya. Seperti apa kondisi emosinya ke kamu saat ini? Kenapa ada kemunculan kartu anxiety yang sedang lagi mengalirkan air mata, kegalauan dan sedang susah hati? Teman-teman, wow, guys, can you believe it? Signature love, teman-teman ya. Ini sesuatu yang ditandatangani. Sesuatu yang diperjelaskan secara black and white ya. Nah, kamu lihat tertera perkataan yang begitu indah. Kondisi emosinya hati detik ini teman-temannya memperlihatkan hatinya yang sedang begitu mencintai, menyayangi kamu banget. Nah, ini mungkin disadari baru-baru ini atau mungkin orang ini memakan waktu sebelum menyadari ya apa yang dia rasakan kepada kamu. Mungkin dia tidak menyangka perasaan yang dia miliki bisa sedalam ini. Nah, begitu ya, ditandatangani signature of love. Nah teman-teman, orang ini seperti menghantar kode-kode ya, signal-signal cinta kepada kamu. Kondisi emosinya detik ini dipenuhi dengan rasa cinta, tidak mahu kehilangan kamu dan masih mengharapkan api-api cinta ini masih dinyalakan. Teman-teman, entah kenapa ya, hari ini intuisi saya berbisik dengan cara yang berbeda ya. L-O-V-E,
apakah mungkin ini ada kaitannya dengan alfabet ya, huruf nama kalian yang diawali dengan L, ada yang huruf O, ada yang huruf V, ada yang huruf I. Tiba-tiba saya seolah-olah memandang ke arah perkataan love ini secara individu ya, secara individual. It's like, saya tidak tahu kenapa ya, tiba-tiba ketika memandang ke arah kartu ini, ini seperti menerapkan alfabet-alfabet ini. Alfabet cinta. Mungkin ya, kamu di sini ada initial L, mungkin dia ya, O, V ataupun I. Begitu teman-teman ya. Okey teman-teman, kondisi emosinya ke kamu detik ini dipenuhi dengan perasaan cinta, maka kegalauan sendiri. Sedang anxiety, ada perasaan menyesal mengapa dia tidak dapat memperlihatkan perasaan sebenarnya kepada kamu, kerana mungkin ya, kerana mungkin dia diposisikan sebagai orang ketiga, maka tidak mempunyai hak, doesn't have the right ya, untuk memperlihatkan cintanya kepada kamu. Kalian sebatas flirting, dating, hanya kamu dan dia yang tahu dan sedang bermain safely comfort, bermain aman di sini, playing safe. Nah, ini energinya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi dari pihak kamu ya. Seperti apa pula kondisi emosi kamu ke dia detik ini? Seperti apa pula kondisi emosi kamu ke dia detik ini? Okey teman-teman, di sini ada perkataan home and foundation. Saya menangkap energi seperti kamu mulai stabil ya, baik dari segi kondisi emosi, mental ataupun fizikal kamu. Kamu lebih stabil ketimbang dirinya. Ada kenyamanan yang kamu temukan baru-baru ini dan kamu banyak menghabiskan waktu di rumah. Kamu seperti tidak lagi ya, energi di mana kamu sentiasa ada keraguan, mencari-cari. Dengan kemunculan kartu rumah ini, home as the foundation, rumah sebagai fondasinya. Ada kestabilan baik dari segi emosi, mental dan fizikal kamu ketimbang dirinya yang mulai kegalauan, dihantui dengan rasa bersalah, perasaan cinta yang mungkin dia tutupin selama ini dari kamu. Teman-teman, entah kenapa ya, ada kaitan dengan dia. Orang ini seperti ingin mencari kamu kerana kamu adalah kenyamanan atau rumahnya dia. Dengan kamu ada kenyamanan yang luar biasa, dia dapat merasakan energi kekeluargaan yang mungkin tidak dia rasakan dengan keluarganya sendiri. Saya tidak tahu teman-teman apakah dia datang daripada keluarga yang besar atau mungkin tidak ada keluarga yang terdekat yang berada di sampingnya detik ini sehingga dia merasakan kamu ini seperti keluarganya dia. Kamu ini rumahnya dia. Dia hanya dapat berpangku ataupun having you as a shoulder to cry on ya. Dia seperti dapat mengandalkan kamu, mengharapkan cintamu, mengharapkan keluarga kamu seperti keluarganya sendiri. Kamu di sini lebih stabil, kamu semakin stabil. Mungkin juga ya beberapa di antara kalian yang menonton di sini sama ada banyak menghabiskan waktu di rumah ya kebelakangan ini atau kamu memang orang rumahan atau kamu bekerja dari rumah. Menurut dia, kamu banyak menghabiskan waktu di rumah kerana mungkin kamu ya menjalankan usaha ataupun bekerja dari rumah kamu. Maka kamu orang yang tidak begitu banyak atau kerap keluar dari rumah. Sehingga membuatkan dia begitu merindukan, ingin kamu keluar dari rumah ini, bertemu dengan dirinya. Seperti ada energi yang saya rasakan di sini ya, dia mulai merasakan semakin kamu nyaman, semakin kamu stabil, dia semakin diabaikan. Nah begitu ya, jikalau tidak teman-teman, how do you explain ya, seseorang yang sedang menangis di sini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Under the deck, wow guys, sudah ada third party. Di sini, change to fit. Ini seperti ada perubahan di energi hubungan kalian dengan kemunculan ular ini teman-teman ya. Wow, ini ular yang cukup mendominasi ya. Ular yang berwarna merah. Ini mungkin sio kamu, ini mungkin sio dia. Saya menangkap gambaran seseorang yang ingin mencari celah. Lebih ke arah ingin mencari celah untuk memasuki hidup kamu kembali. Trying to change its shape ya. Cuba merubah bentuknya dia agar bisa memanipulasi untuk kembali memasuki hidup kamu lagi. Sudah disingkirkan namun ingin kembali. Teman-teman di sini dengan kemunculan ular ini ya, memang tidak dapat dinafikan, mungkin ya ada penglibatan orang lain, tidak kiralah ya, sama ada kalian berdua single sekalipun, mungkin ya ada penglibatan orang lain di pihak kamu atau dia yang kalian tidak ketahui. Maka we have to be open-minded ya, kita harus bersikap terbuka ketika mendengarkan readingan. Ketika kita memilih untuk denial,
dan mendengarkan sebuah readingan, guys, itu tidak akan membantu. Kamu tidak membohongi orang lain, kamu hanya membohongi dirimu sendiri. Maka be frank, be truthful to yourself ketika mendengarkan readingan. Untuk mendapat readingan yang lebih efektif, ya, lebih resonate, kamu perlu bersikap terbuka untuk menerima energi apa sahaja. Di sini teman-teman, orang ini cenderung membohongi, cenderung menutupi dan masih dihantui dengan bayang-bayang kamu yang sukar untuk dia lepaskan. Dengan perubahan yang kamu berikan, dengan kamu yang semakin stabil, dia pula semakin, ya, kegalauan mencari kamu. Ini seperti seseorang yang cuba beradaptasi untuk masuk lagi dalam hidup kamu. Dengan perubahan yang kamu berikan, dia seperti ingin mencari celah, ya, untuk dapat menjadi bagian daripada hidup kamu. Orang yang tidak mahu disingkirkan. Nah, begitu ya. Kondisi hubungan yang melilit, ya, boleh dikatakan seperti itu. Okey, teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ke arah ciri-ciri orangnya. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang sedang kamu fokuskan detik ini. Seseorang yang kondisi emosi, mental dan fisikalnya memang ada kaitan dengan dirimu. Perubahan emosi, mental dan fisikalnya dia memang ada kaitannya dengan kamu. Kita cuba lihatkan ya, seperti apa ciri-ciri dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan detik ini. Orang pertama yang hadir ke benaknya kamu, dia adalah orangnya. Wow, teman-teman, orang ini mungkin ya pernah ada niat ataupun berencana atau mungkin ya telah membelikan sebentuk cincin yang seperti ini untuk dihadiahkan kepada kamu atau mungkin sudah diberikan. Saya tidak tahu apa ikatan kamu dengan orang ini ya. Mungkin kalian sempat bertunang, sempat ada ikatan perencanaan pernikahan dan sebagainya, atau dia mungkin pasangan sah kamu sendiri. Teman-teman, jikalau ini energi yang tidak berkaitan, maka dengan kemunculan ring jelas-jelas memperlihatkan energi seseorang yang sudah ada komitmennya. Orang ini mungkin ya sempat berjanji dengan kamu, tetapi dengan komitmen yang dia miliki, maka ini teman-teman ya, third party interference. Dia mungkin orang yang sudah ada pasangan, atau dia mungkin orang yang sempat bertunang dengan kamu, pernah menghadiahkan sebentuk cincin yang seperti ini kepada kamu, atau mungkin ada perencanaan pernikahan tetapi gagal. Nah, ini ciri-ciri orangnya. Orang ini memang ada niat untuk berkomitmen, memang ada niat untuk serius. Kita lihatkan lagi di sini ya. Tetapi mungkin ya, kalian di sini tidak pernah bertemu. Nah, begitu ya. Mungkin ada perencanaan, tetapi dengan kemunculan garden, mungkin kalian belum sempat bertemu. Mungkin hubungan sebatas di social media, sebatas di talian ya, mengenali satu sama lain dengan begitu lama, tetapi masih belum bertemu sehinggalah hari ini. Teman-teman, mungkin juga beberapa di antara kalian di sini pernah bertemu dengan orang ini, tetapi setelah bertemu, kamu seperti disedarkan dengan kejutan ini ya, di mana mungkin kamu dapat tahu, oh dia, ketika bertemu, kamu dapat tahu yang dia ini mungkin sudah ada pasangannya. Mungkin ini baru diberitahu ketika kalian bertemu. Seperti itu ya. Ciri-ciri yang lain, teman-teman, di sini ada crossroad. Seseorang yang kondisi emosi, mental dan fisikalnya berada di sebuah persimpangan untuk memilih. Dia benar-benar bingung dan galau detik ini ya, sehingga sempat menitiskan air mata kerana mungkin ya, setelah kamu mengetahui status hidupnya dia, dia siapa, mungkin kamu membatasi pertemuan atau mungkin ada hubungan yang sedang jeda. Maka ini mungkin sedikit sebanyak ya menjelaskan kegalauan di hatinya dia. Dia sedih teman-teman ya kerana tidak dapat memberikan kamu sebuah jawapan, tidak dapat memutuskan sesuatu dan masih berada di persimpangan ini. Ada energi kebingungan. Atau mungkin teman-teman ya, kamu dengan orang ini memiliki perbedaan-perbedaan yang ketara. Contohnya semakin kalian bertemu, semakin mengenali hati budi masing-masing, walaupun ada ketertarikan yang begitu dalam, kamu mulai sedar kamu dengan dia tidak ada persamaannya. Maka di sini ya, dia ingin ke A, kamu ingin ke B. You begin to realize, walaupun kamu sangat mencintai dia, kamu mulai menyadari sebenarnya kalian tidak ada persamaannya. Persamaan atau sesuatu yang dia inginkan itu berbeda dari kamu. Nah, ini ciri-ciri orangnya ya. Dan di sini teman-teman tidak menutup kemungkinan tadi ya, mungkin ada yang berada di persimpangan kerana ini melibatkan orang lain. Teman-teman, dia mungkin bersio ular, dia mungkin bersio anjing, atau ini mungkin sio kamu ya. Orang ini orang yang setia kawan, sangat mengutamakan kawan-kawannya, orang yang ramai teman-teman ya, dan dia merupakan teman yang cukup setia.
orang yang akan menghulurkan bantuan jikalau kamu membutuhkannya. Orangnya orang yang baik. Saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin juga ada beberapa di antara dia di sini, status pekerjaannya ya, profesinya mungkin seorang perawat, seorang doktor ya, seorang yang melakukan hal-hal kebajikan. Seperti itu ya, seseorang yang banyak membantu di sini. Saya menangkap gambaran orangnya cukup setia, orangnya cukup baik ya. Nah, jikalau ini melibatkan hubungan cinta segitiga, dia setia dengan kamu dan pasangannya dan tidak lagi melibatkan orang lain. Begitu ya, memang ada sisi kesetiaan dan sisi bertanggungjawab di sini. Walaupun jawapan itu, pilihan itu belum dilakukan. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi. Energi dia teman-teman ya, kombinasi ular dan juga anjing ini. Saya menarik sehinggalah hari ini ya. Saya menangkap gambaran seperti dari segi kondisi emosi, mental dan fisikalnya, orang ini masih lagi ingin follow kamu, mengikuti social media kamu, mengikuti postingan story kamu, memantau kamu dari kejauhan tanpa kamu ketahui. Saya menangkap gambaran yang seperti itu, orang yang bisa menjejaki kemana pergerakan kamu. Seperti itu ya. Teman-teman, mungkin juga ada yang bersiul tikus di sini ya. Tikus yang comel banget, teman-teman. Tikus ini agak berisi ya, teman-teman. Ini mungkin siul kamu, ini mungkin siul dia. Detik ini saya menangkap energinya yang sedang galau, sedang stres, sedang kesendirian, sedang mencari-cari, sedang bertempiaran lari, dan tidak tahu kemana arah tujuannya. Seperti ditinggalkan, diabaikan. Benar-benar sedang kerunsingan pikirannya, sedang kegalauan, kekacauan hati, dan seperti energi yang dibiarkan. Saya menangkap dia stres banget kebelakangan ini. Nah, ini kondisi emosi, mental dan fisikalnya. Dengan kemunculan kartu ini, teman-teman ya, saya juga dapat menarik sedikit energi seperti tidak apa teman-teman ya, kita perlu mengkonfirmasikannya dengan kartu yang akan saya tarik ini. Yes, teman-teman, mungkin juga ada yang sedang lagi sakit ya. Ada keluar pisau ya, pisau ataupun pisau sabit ini, kartu scythe. Teman-teman, kondisi emosi yang sedang sakit, kondisi mental yang sedang lelah, kondisi fisikalnya yang sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ada yang sedang lagi sakit, ada yang demam ya, mungkin ada yang terkena flu, ada yang sedang lagi berehat, maka terpaksa membatasi segala pergerakannya kepada kamu. Baik dari segi pergerakan, mungkin juga ya, dari segi komunikasi. Teman-teman di sini terlihat dengan jelas ya, koneksi kamu dengan orang ini ada yang sudah lagi terputus. Mungkin ya, kamu sempat memblokir dia, dia sempat memblokir kamu, atau kalian sedang tidak berkomunikasi detik ini. Kerana kamu merasakan orang ini cukup menyakitkan hati kamu, atau dia mulai sedar yang dia sangat menyakiti kamu di sini. Kamu sesuaikan. Ada kondisi di mana kamu mulai ya, menarik diri untuk berada di dalam rumah, tidak mahu diganggu, having your own privacy, kerana kamu tidak mahu lagi disakiti oleh si dia. Di mana kondisi dia detik ini ya, sedang mencari kamu, walaupun ada limitasi dari segi pergerakan, pergaulan di antara kalian berdua. Teman-teman, orang ini memiliki pemikiran yang cukup tajam. Dia orang yang memang suka sembunyi-sembunyi, datang dan pergi, tetapi dia memang orang yang setia kawan. Teman-teman, kamu memang kebanyakan daripada kalian yang menonton ini ya, memang pernah bertemu dengan dia. Sebahagian daripada dia merasakan dia sangat mencintai kamu tetapi tidak bisa mengungkapkannya kerana menurut dia, kamu di sini adalah pasangan orang. Nah, apatah lagi ya, ada kartu ring dan rumah. Maka ini lebih mengindikasikan jikalau ada yang ada pasangan, ini lebih ke arah kamu. Dia memandang kamu sebagai seseorang yang dia tidak boleh macam-macam ya. Ada limitasi dari segi pergerakannya kepada kamu kerana kamu di sini mungkin orang yang sudah ada pasangannya. Kalian sesuaikan. Okey teman-teman, beberapa di antara dia yang lain, mungkin keberadaannya detik ini ya sangat jauh dari kamu dan ini seperti menyukarkan kalian untuk bertemu ya. Kondisi di mana kalian berjauhan, sukar untuk bertemu dan banyak rintangan halangan yang datang dalam hubungan ini selain daripada long distance relationship. Memang ada perbedaan lain, halangan lain, mungkin juga ya rintangan-rintangan lain yang turut men-trigger ke arah hubungan ini. Teman-teman, detik ini saya juga merasakan kamu berdealing dengan seseorang yang sangat menjaga harga dirinya. Orangnya keras kepala dan dia mempunyai keegoan yang luar biasa. Seseorang yang berpegang kepada tata caranya dan tidak akan merubah caranya untuk kamu. Dia hanya akan merubah ketika kamu memberikan sedikit perubahan. Tetapi jikalau kamu tidak men-trigger dia, dia langsung tidak akan merubah apa-apa.
Nah, begitu teman-teman ya. Dari sini teman-teman saya menangkap gambaran seseorang yang berpendirian, seseorang yang memiliki pemikiran yang cukup tajam, orangnya cukup cerdas ya, orangnya pandai mencari solusi, seseorang yang menata masa depan. Oke teman-teman, sedikit sebanyak ciri-cirinya kita cuba lihatkan di sini ya. Kepada tema readingan hari ini teman-teman, seperti apa kondisi emosi, mental dan fizikalnya yang perlu kamu ketahui saat ini. Teman-teman, setiap perubahan ya, daripada emosi, mental dan fizikalnya, segala sesuatu tentang dia memang ada kaitannya dengan kamu. Nah, kartu pertama ya sudah mengindikasikan seseorang yang sempat mengalirkan air matanya kerana ada perasaan cinta. Ini sudah siap ditandatangani. Maka ini seperti a black and white ya, sesuatu yang ingin dia terapkan kepada kamu. Maka teman-teman, apa yang perlu kamu ketahui tentang kondisi emosi, mental dan fizikalnya dia? Apa yang perlu kamu ketahui tentang kondisi emosi, mental dan fizikalnya dia detik ini? Oke teman-teman, di sini ada ketenangan. Ketenangan. Sebentar teman-temannya, sukar untuk saya melihat kepada kartu ini. Chaos. Something got to do with calm and chaos. Wow, ketenangan dan juga kondisi chaos yang berlaku secara serentak. Wow guys, amazing ya. Calm and chaos. Tetapi saya menulis kembali ya, kerana agak sukar melihat tulisannya. Wow teman-teman, ini seperti kondisi seseorang ya, di mana kondisi berantakan, ketenangan berlaku pada suatu masa yang sama. Seperti kondisi perasaan yang tidak menentu. Sekejap ada ketenangan, sekejap ada rasa marah, sekejap lagi ada rasa seperti meluap-luap dengan kemarahannya. Ini seperti kondisi yang tidak tenang, kondisi yang tidak stabil. Maka mungkin teman-temannya, kartu ini ingin menjelaskan mengapa kemunculan kartu anxiety dan worry. Seseorang yang sedang berantakan dari segi perasaannya, emosinya dan juga mentalnya. Bergejolak dengan jiwanya sendiri. Berlandaskan gambar di kartu ini ya, saya dapat menarik energi frustasi, energi ingin seperti melampiaskan kemarahan di hatinya, tidak puas hati ya, like seperti ini tidak terungkapkan. Kondisi kamu lihat ya, air laut di belakangnya ini ya, memang tidak tenang sekali. Seperti ini menggambarkan perasaan hatinya detik ini. Hati yang cukup bergejolak, jiwa yang cukup bergejolak. Mungkinnya entah apa yang terjadi di antara kalian di sini ya, membuatkan dia seperti benar-benar tidak menentu jadinya. Teman-teman, ini kondisi emosi, mentalnya dia. Kita lihat lagi ya. Oke teman-teman, wow, ini seperti kartu vampire guys. Bosan dan sedang stuck. Oke teman-teman, di sini seperti ada kondisi di mana ya, dia benar-benar sedang merasa bosan dengan hidupnya, merasa sedang stuck dengan kondisi yang tidak bergerak. Nah, sebentar tadi ya, saya ada menjelaskan, dia tidak dapat sembarangan bertindak atau datang kepada kamu ya. Ini mungkin kerana situasi yang tidak mengizinkan atau melibatkan pihak lain. Berterusan seperti ini, jikalau dia berterusan seperti ini, stuck, tidak dapat melakukan apa-apa, maka orang ini sedang lagi bosan ya, baik dari segi emosi dan mentalnya dia. Kondisi ini jikalau berterusan teman-teman, ini bukanlah kondisi yang cukup menyihatkannya. Seperti seseorang yang benar-benar sedang berantakan, ingin keluar daripada kondisi ini. Itu yang saya rasakan detik ini ya. Kebosanan yang terlalu melampau, tidak dapat bergerak kepada kamu, tidak bisa melakukan apa-apa, membuatkan dia menjadi stuck banget. Seolah-olah tidak dapat meloloskan dirinya, keluar daripada situasi trap ya, ataupun keterpurukan ini. Kita lihatkan lagi teman-teman ya, kondisi emosi mental dan fizikalnya. Wow teman-teman, seseorang yang sudah mencapai tahap reaching limit. Ketika dia stuck seperti ini, tidak dapat keluar daripada situasi keterpurukan ini, dia benar-benar sedang mencapai limitnya. Maka ini menjelaskan mengapa ya, ada kondisi sedang marah, frustasi, meluap-luap, ingin melampiaskan kemarahannya kepada seseorang ya, dan juga laut yang sedang tidak tenang ini. Teman-teman, kerana dia merasakan dia sudah mencapai tahap
dan dia tidak boleh berterusan seperti ini, mungkin ya, tanpa bertemu, tanpa berkomunikasi, tanpa menjelaskan situasi yang sebenarnya kepada kamu. Ada kondisi di mana dia merasakan ya, dia sentiasa terperangkap dalam situasi yang sama dan dia benar-benar ingin keluar daripada situasi ini. Teman-teman, maaf ya, ada sedikit bunyi bising di luar ya. Kamu fokuskan kepada suara saya saja, teman-teman ya. Okey, teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran di mana orang ini sangat menginginkan sebuah kemajuan, pergerakan, becoming better. Dia benar-benar ingin memperbaiki situasi yang sedang terjadi di antara kalian. Jikalau kalian mungkin sedang jeda, tidak berkomunikasi, ada yang blokiran ya, ada yang benar-benar menghindar ya, dia seperti benar-benar mencari cara agar ada kemajuan di hubungan ini. Sempat berlinangan air mata ya, kerana orang ini seperti mungkin sudah menggunakannya pelbagai cara tetapi tidak menemukan jalan keluar itu. Maka dia sentiasa merasakan apapun yang dia lakukan, dia stuck di posisi yang sama. Pada waktu yang sama, teman-teman, mungkin juga ada beberapa di antara dia ya yang dalam keterpurukan keuangan, pekerjaan ya, membuatkan dia merasakan terperangkap dalam situasi ini dan kamu tidak ada di sisi untuk membantunya atau memberikan semangat kepada dia. Sempat berlinangan air mata kerana dia benar-benar nekat untuk memperbaharui atau memperbaiki situasi hubungan kalian. Dia benar-benar ingin keluar ya daripada sisi keterpurukan ini. Maka ini menjelaskan anxiety seseorang yang semakin depresi kerana tidak menemukan jalan keluarnya. Okey, teman-teman, detik ini saya menangkap gambarannya, ada hal-hal yang sudah dia ketahui tentang kamu. Nah, saya tidak tahu, teman-teman, ya, di mana dia mencari tahu, mungkin di social media kamu, rakan-rakan dia, ataupun mungkin daripada keluarga kalian, seperti itu, ya. Ada sesuatu, it's like, sesuatu yang dia sedar, sesuatu yang dia mulai ketahui tentang kamu di sini. Melalui knowledge, saya menarik energi seseorang yang mulai sedar ya, mulai tahu apa mahunya kamu. Ini bukan sekadar kamu yang mendiamkan, menghindar, sengaja tidak ingin berkomunikasi, tetapi dia mulai menyadari bahwa itu lebih serius ya daripada apa yang dia rasakan. Ada sesuatu yang menyedarkan pengetahuannya bahwa kamu di sini mungkin tidak mahu lagi melanjutkan koneksi yang seperti ini. Kamu mulai menarik diri. Dan teman-teman, detik ini dengan kemunculan kartu ini ya, seseorang ini sedang menggunakan kepintaran mentalnya. Kepintaran mentalnya, kemampuan fizikalnya untuk merubah atau membuat sebuah pembaharuan ya di hubungan kalian. Dia mungkin akan menggunakan kepintaran mentalnya, kemampuan fizikalnya untuk mendekat kamu lagi. Bersebelahan dengan progress, saya menangkap orang ini benar-benar ingin melihat kemajuan, tidak mahu berterusan terperangkap dalam situasi tidak bergerak ke arah kamu. Di sini teman-teman, saya menangkap gambaran dia seperti berupaya ya, berusaha untuk mendekati kamu lagi, ingin renewal hubungan kalian dan ingin melakukan sesuatu yang baru menggunakan kepintarannya. Okey teman-teman, wow. Di sini teman-teman ya, baru-baru ini dia mungkin mendapatkan sebuah petunjuk ya. Ketika dia berehat di rumah ya, dia seperti mendapatkan petunjuk ini daripada malaikat pelindungnya, leluhurnya ataupun dari semesta untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Entah kenapa dari tadi ya, berlandaskan gambar-gambar di kartu ini teman-teman ya. Jikalau saya mempelajari raut wajah gadis-gadis di gambar-gambar ini ya, saya menarik gambaran seperti seseorang yang terdesak banget. Ada kondisi fizikal yang tidak baik-baik sahaja dari dia. Jikalau orang ini cenderung suka minum minuman alkohol, teman-teman ya, untuk dia yang suka minum minuman alkohol, mungkin sedang mabuk-mabuk lagi untuk menghilangkan rasa sakit di hatinya, mungkin dia akan mabuk sehingga sampai pagi ya. Jikalau ini tidak ada kaitan dengan minuman alkohol, saya tidak tahu, mungkin juga ada beberapa di antara dia ya yang mengamalkan ubatan-ubatan yang terlarang. Saya tidak tahu, mungkin ada yang mengambil ubat-ubat depresi seperti itu ya. Seperti kondisi kesihatan yang tidak baik-baik sahaja. Nah, daripada gambar kartu ini teman-teman ya, saya melihat seperti dark circle teman-teman ya, ada lilitan berwarna hitam ya di bawah matanya yang memberikan saya gambarannya orang yang tidak cukup tidur ya, tidak cukup berehat ya, ada kondisi depresi di mana kondisi kesihatannya semakin memburuk.
Apakah dia di sini ya, minum minuman alkohol sehingga mabuk-mabuk dengan kawan-kawannya, atau dia mengambil ubat-ubatan depresi, atau tidak cukup tidur malam ya, kondisi yang tidak menentu bergejolak dengan hatinya, sehingga ini terlihat dari segi fisikalnya. Kondisi fisikal seseorang yang tidak baik-baik saja. Jikalau kamu bertemu dengan dia nanti atau berbicara melalui video call, perhatikan mungkin ada dark circle ya, bawah matanya. Mengindikasikan seseorang yang dalam depresi, kemurungan, tidak cukup tidur, berpikiran secara berlebihan, sedang dalam kegalauan, susah hati, tidak menentu dan tidak tahu bagaimana untuk kedepannya. Saya tidak merasakan ini energi yang baik dari dia, teman-teman ya. Orang ini benar-benar nekat untuk keluar daripada situasi ini, tetapi seolah-olah sedang ataupun masih belum menemukan caranya. Teman-teman, kondisi emosi, mental dan fizikalnya dia, ini cukup menyedihkan. Walaupun saya menarik energi seseorang yang cukup pintar, tetapi ketika dia tidak menggunakan logikanya, lebih memilih untuk mendengarkan emosinya, dia gagal di sini. Ada kegagalan untuk bersandang kepada logika ya, sehingga membuatkan dia cukup depresi di sini. Entah apa yang terjadi di antara kalian ya, jikalau kamu dengan dia sedang menjalankan hubungan yang cukup rumit teman-teman, maka ini menjelaskan mengapa ada kondisi yang seperti ini, kondisi yang cukup depresi. Seseorang yang menyalahkan dia, menyalahkan dirinya sendiri, dan menyalahkan keadaan. Dia tidak menyalahkan kamu, malahan cuba mencari cara untuk mendekat kamu lagi ya. Okey teman-teman, wow, kamu lihat di sini ya, go outdoor. Teman-teman, detik ini dia benar-benar ya, sudah mencapai tahap ingin keluar daripada zona nyamannya untuk bertemu dengan kamu, berbicara lagi dengan kamu. Energi hijau ini teman-teman ya, saya juga menarik pada waktu yang sama. Someone is turning green guys. Ini seperti energi kecemburuan dari dia. Dia sakit hati, dia cemburu banget jikalau kamu tidak memilih dia atau sedang menyingkirkan energinya. Ada energi kecemburuan dari dia detik ini. Benar-benar frustasi, benar-benar marah, benar-benar cemburu jikalau kamu sedang cuba menyingkirkan dia dari hidupmu. Orang ini seperti ingin, masih lagi ingin ya, menghantui kamu, meninggalkan zona nyamannya untuk keluar daripada rumahnya, datang mencari kamu. Ingin mendekatkan dirinya dengan kamu. Saya menangkap energi kerinduan yang cukup dalam daripada si dia. Teman-teman, kondisi emosi dan mentalnya, dia sering memikirkan kamu kebelakangan ini. Dan tidak dapat disingkirkannya energi cemburu yang cukup mendalam ketika dia sedar ya, kamu tidak lagi mengutamakannya, kamu tidak lagi memilih dia. Dia mungkin berpikir secara ini teman-teman, dia mungkin berpikir yang kamu mungkin ya sudah menghadirkan orang lain dalam hidup kamu. Mungkin ada energi yang seperti itu ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Saya akan menukarkan kartunya, kita gunakan kartu tarot ini. Teman-teman, apa yang sebenarnya berkontribusi pada kondisinya saat ini? Apa yang sedang terjadi di antara kalian sehingga membuatkan dia ya dalam kondisi keterpurukan seperti ini? Apa yang sebenarnya berkontribusi pada kondisinya saat ini? Nah, saya ingin tahu teman-teman ya. Kita cuba lihatkan di sini apa yang men-trigger situasi ini di antara kalian sehingga dia sangat susah hati, sedih galau sendiri. Okey teman-teman, wow, energi the moon. Nah, ini sudah energi ya. Energi yang cukup misterius, ada perubahan energi hubungan kalian. Mungkin detik ini kamu sedang banyak mendiamkan dia atau memberikan perubahan sikap kamu kepada dirinya. Dia merasakan kamu berubah di sini. Kamu tidak seperti dulu, kamu semakin sukar untuk ditebak, kamu semakin misterius jadinya. Kelakuan ataupun sikap kamu kepada dia sudah semakin berubah. Kamu cenderung mendiamkan dia ya kebelakangan ini. Sehingga membuatkan dia jiwanya tidak tenang. Kemunculan the moon, ini gambaran yang tidak jelas. Seseorang yang berada seperti lautan tadi ya, kondisi hati dan perasaannya yang tidak tenang kerana kamu mungkin sedang ataupun sudah cukup lama mendiamkan dirinya. Teman-teman, kerana menurut kamu ya, kamu sudah cukup banyak memperjuangkan dia. Kamu sudah banyak menginvestasikan waktu, menginvestasikan keuangan ke arah dirinya. Tetapi ini tidak menemukan segala sesuatu yang kamu inginkan. Maka di sini teman-teman, dia sedar kamu banyak meletakkan effort ya, perjuangan ke arah hubungan ini. Tetapi dia mungkin langsung tidak memberikan kamu sebuah kejelasan. Maka ini men-trigger kamu ya untuk memberi perubahan kepada hubungan ini.
Kerana detik ini, teman-teman, kamu sudah semakin bertransformasi. Dengan kemunculan kupu-kupu, kamu tidak lagi terikat, ya, Eight of Swords. Kamu tidak lagi memilih untuk terus-terusan terperangkap, terikat dengan koneksi hubungan seperti ini. Tetapi kamu lebih memilih untuk menanggalkan lilitan di mata kamu, keluar daripada 8 pedang, ya, yang sedang mengelilingi kamu, dan kamu memilih untuk keluar daripada situasi ini. Tidak mahu berterusan terperangkap dengan cintanya. Kamu ada kekuatan untuk bertransformasi dan kamu sedang mengembangkan sayap kamu untuk pergi daripada kekangan hubungan ini. Nah, walaupun kupu-kupu ini kelihatan seperti terperangkap, ya, dengan sarang labah-labah ini, tetapi sayapnya menyala. Maka memang ada harapan. Kamu seperti berperingkap dapat melepaskan diri daripada kekangan hubungan ini. Kamu tidak mahu lagi berterusan terperangkap dengan hubungan yang tidak pasti. Dengan kamu yang semakin berhasil meloloskan diri, ya, membuatkan dia merasakan tidak tenang dan masih ingin mendapatkan kamu. Di sini semakin dia mencari, semakin dia mencari, semakin dia mengupayakan sesuatu, semakin tidak tenang jadinya. Nah, ini teman-teman, ya, perubahan yang kamu berikan kepada si dia cukup men-trigger kondisi emosi, mental dan fisikalnya dia. Okey teman-teman, di sini ada Two of Pentacles. Kerana kamu mulai meragukan cinta daripada orang ini. Menurut kamu teman-teman, ya, dia memang tidak akan bisa memberikan kamu sebuah kepastian. Ketika disudutkan untuk memberikan jawapan, orang ini akan mengambil waktu yang cukup lama, ya, kerana beberapa di antara dia agak pelan-pelan dan tidak pernah memberikan kamu keputusan yang nyata. Maka jikalau kondisi ini terpaksa diimbangkan dan berterusan seperti ini, lebih baik kamu mengambil keputusan untuk menghindar dari dirinya. Kerana ada keraguan di dalam hati kamu, ya, yang sudah tidak berimbang detik ini. Maka teman-teman, ketika kamu memberikan perubahan, kamu yang mulai ragu akan cintanya, kamu yang mulai menghindar atau menjauhkan diri, men-trigger situasi seperti ini. Okey teman-teman, berlandaskan kartu-kartu tarot ini, ya, zodiak yang lebih mendominasi datangnya daripada Pisces, ditemani dengan zodiak Taurus, Gemini dan juga Capricorn di sini. Baik teman-teman, kita cuba buka beberapa zodiak lagi, ya. Kita cuba lihatkan kemunculan zodiak-zodiak yang lain. Okey teman-teman, di sini ada Virgo, Taurus, Gemini, Aries, Leo, Cancer dan juga zodiak Scorpio di sini. Begitu teman-teman, ya. Baiklah teman-teman, saya akan buka kartu yang terakhir di sini, ya. Apa yang dia ingin kamu tahu tentang perasaannya ke kamu saat ini? Apa yang dia sangat ingin kamu tahu tentang perasaannya ke kamu saat ini? Ini mungkin, ya teman-teman, ya, akan menjelaskan lagi kondisi emosi, mental dan fisikalnya dia. Apa yang dia benar-benar mahukan dari kamu detik ini? Kita dengarkan, ya. I have been hurt far too many times. Teman-teman, ini bukanlah kali pertama dia disakiti. Ketika air matanya berlinangan, teman-teman, ya, dia ingin memberitahu kamu bahawa ini bukanlah yang pertama kali dan ini mungkin bukanlah yang terakhirnya. Selama ini, teman-teman, dia sering dikecewakan dan dia benar-benar sering sakit hati, ya, dalam setiap hubungan. Setiap kali memang ada momen di mana dia akan berlinangan air mata. I listen to our song daily. Teman-teman, sekali lagi ada momen lagu, ya, di antara kalian berdua demi menyemangatkan dirinya. Demi membuatkan dirinya terinspirasi kembali, dia akan memutarkan lagu-lagu kalian. Lagu-lagu yang kamu dedikasikan, lagu-lagu yang dia dedikasikan kepada kamu, lagu-lagu yang kalian sering nyanyikan bersama. Teman-teman, lagu ini tidak pernah dia padamkan. Ketika dia merindukan kamu, ketika dia merasakan tidak menemukan jalan keluar kepada ataupun solusi, ya, kepada masalah hubungan kalian, dia akan memutarkan kembali lagu-lagu ini untuk menyemangatkan hatinya. I understand your action. Teman-teman, apapun perubahan yang kamu berikan, kondisi emosi dan mentalnya dia detik ini, dia sangat memahami tindakan kamu. Dia tidak menyalahkan kamu. Dia merasakan apa yang kamu lakukan itu mungkin untuk demi kebaikan bersama. Walaupun itu cukup menyakitkan dia, menurut dia, dia sangat memahami tindakan kamu. Kerana mungkin, ya, kerana dia masih gagal untuk memberikan kamu sebuah jawapan, gagal untuk memberikan kamu sebuah kepastian.
Ya, spending too much time with friends. Teman-teman, beberapa di antara dia mengakui dia sangat mengutamakan kawan-kawannya. Nah, tadi saya sempat menjelaskan kartu daripada dog itu ya, orang yang sangat setia kawan. Nah, ini teman-teman, dia mengakui ada kalanya dia tidak meluangkan waktu ya, quality time dengan kamu, tetapi lebih memilih menghabiskan waktunya dengan kawan-kawannya. Sehingga kamu sempat mengungkapkannya, lebih baik kamu bernikah dengan kawan-kawan kamu. Nah, dia tahu kamu frustasi banget di sini. Kerana dia banyak menghabiskan waktu, cenderung menghabiskan waktu dengan rakan-rakannya. Sehingga kamu menyarankan dia tidak pulang ke rumah, malahan bernikah dengan kawan-kawannya. Dia memahami segala aksi perubahan yang kamu berikan ya, kerana tindak tanduknya sendiri. I'm always happy with you. Walaupun sedemikian rupa teman-teman, dia sempat merasakan kamu ini lucu banget ya. Ketika kamu frustasi, ketika kamu marah, ketika kamu menyarankan lebih baik kamu keluar, menghabiskan waktu dengan kawan-kawan, bernikah dengan kawan-kawan kamu ya, dia sempat senyum-senyum sendiri. Menurut dia, kamu ini lucu banget. Nah teman-teman, malahan dia tidak menyalahkan kamu, malahan ya, merasakan kamu ini sangat menghibur hati. When can we see each other? Teman-teman, dia sangat memahami emosi kamu. Dan ada keinginan yang cukup kuat untuk bertemu dengan kamu. Ingin mewujudkan pertemuannya secara terbuka dengan kamu di sini. Orang ini seperti sudah kurang sabaran, ingin keluar daripada situasi terperangkap ini, ingin meninggalkan zona nyamannya untuk bersatu dengan kamu lagi. Jikalau kamu di sini yang menghindar, teman-teman, ini seperti ada rayuan daripada dia agar kamu pertimbangkan kembali untuk bertemu bersama dengan dirinya. I am still so attracted and in love with you. Apapun yang terjadi, jikalau kamu merasakan dia ini dingin banget, pasif banget, teman-teman, dia masih sangat tertarik kepada kamu dan masih lagi mencintai kamu sedalam ini. Dan dia ingin, sangat ingin kamu ketahui ini, walaupun ini mungkin sesuatu yang tidak dia ekspresikan. Teman-teman, kamu dapat mengetahui kondisi emosi, mental dan fisikalnya melalui bacaan hari ini. Dia memang tertarik banget sama kamu tetapi berselindung di sebalik topengnya ini. Dia masih tertarik banget dan masih mencintai dirimu. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ya huruf-huruf yang hadir ke pembacaan kali ini. Teman-teman, kita ambil yang belakang ini ya. Huruf X ini saya singkirkan. Okey teman-teman, di sini ada huruf I, A, Z, W, F, K, G, Q, S, O, J, C, M, B, V, E dan juga ada huruf R di sini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan kali ini dan ingin saya sampaikan bahawa menangis adalah cara matamu berbicara ketika mulutmu tidak mampu menjelaskan betapa sakit hati itu. Dan emosi pula boleh menghalangi atau membawa kamu ke arah sebuah perjalanan yang baru. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.